sobat kereta, pemandangan di sisi utara stasiun Bekasi sudah terang ya. Karena peron sudah dibongkar, tidak ada sisa-sisa bangunan lagi. Tinggal masang fondasi ini, ada alat berat. Udah terang. Di parkiran juga udah kosong, gak ada aktivitas ya. Ini sudah dicabutin semua. Ini bekas-bekas loket. Kosong semua. Tinggal peron 3 ya yang belum dibongkar, bukan peron 4, tapi yang nyambung ke jalur 32 yang belum dibongkar, tinggal kerangka. Kalau ini sudah semuanya. Cuma rally jalur satu ini nggak dibongkar ya, belum. Ini masih itu masih diaktifkan ya. Tapi yang 2 dan 3 sudah tidak dipakai lagi, sudah dibongkar. Pasang pasak bumi. Sudah nggak ada lagi. Tadi nggak bisa emang tadi kamera ini kan cut dulu ya. Tinggal sisa bangunan lama, atau
berat sih. Tinggal kerangka sebelah kanan saya ya, di jalur 3 ini udah separuh juga di chopper. Ini lagi ngebor pondasi. Jalur 7 dipersiapkan langsung menuju Cikarang, jalur 7 Bekasi Timur, Tambun Cibinong, Cikarang, jalur 7. Angkatan dari stasiun Tegal, hadapi di jalur 5. Thank you.
Kami mengimbau kepada para pelanggan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker dengan baik dan benar, menutupi hidung dan mulut, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak aman Anda selama berada di area stasiun maupun di dalam rangkaian kereta. Untuk kursi panjang diduduki hanya 4 orang, kursi prioritas 2 orang. Yang berdiri menyesuaikan agar tidak saling berhadapan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. KRL mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Kota lewat Manggarai. Stasiun berikutnya, Kranji. Next station.